Muslim for Shared Action on Sydney Cinemate Impact atau Mosaik ngalakonan kolaborasi jeung Hutan Wakaf Bogor ngokolakeun kagiatan desiminasi riset buku Hutan Wakaf kalawan judul Teori dan Praktif Hujaan Wakaf geus mere mangpaat ka leuwih ti 500 kepala kulawarga ngaliwatan mangpirang program ekologi ekonomi jeung sosial dakwah. Perdana di salah satu hotel di Lelok, Ciamplas, Kota Bandung, Jawa Barat, Muslim for Shared Action on Cinemate Impact atau Mosaik, Rukun Gawe Jeng Hutan Wakaf Bogor, mengelakkan kegiatan disiminasi riset hutan wakaf kelawan judul teori dan praktik. Muslim for Shared Action on Cinemate Impact, Mosaik, kawantar selaku paru-paru dunia sengserpan karbon anu bisa dimaksimalkan. Berdasarkan hasil Purpose Dina tahun 2020 ini, kaguar 84% masyarakat Indonesia percaya yen aktivitas manusia milu tanggung jawab karena perubahan iklim. Salah sajina hutan wakaf anu jeung lenganana mangrupa crowdfunding, pikeun ngalegaan leuweung jeung ngaintensifkeun tarekah konservasi, turta produktivitas area di jero hutan wakaf. Dian dikitu hutan wakaf anu pernah di Bogor teh geus miwiti bagerak saprak tahun 2018, Tina legana anu geus ngahontal 2,5 hektar tur kapasing kana genep widang tanah. Hutan wakaf geus mere mangpaat leuwih ti 500 kepala keluarga ngaliwatan mangpirang program ekologi, ekonomi, katut sosial dakwah. Risetnya ya risetnya sebetulnya karena kami itu dari apa namanya? Kalangan kampus. Jadi kita sehari-hari melakukan kegiatan riset. Risetnya ya tentang hutan wakaf dari mulai dari konsep sampai ke praktik penerapan dan juga implementasi. Seperti yang sudah dibuku itu sebetulnya adalah hasil riset. Ketua Yayasan Hutan Wakaf Khalifah Muhammad Ali miharep eta hutan wakaf teh bisa sumebar di sakuliah Indonesia samalah di luar negeri. Yuana Kurniawan, Bandung TV.